Saudara, pembangunan duplikasi jembatan ke Pos 1 Pontianak ditargetkan selesai pada Maret 2024 mendatang. Namun pembangunan yang kini telah mencapai 75% diharapkan bisa dipercepat hingga akhir tahun untuk mengurai kemacetan. Pembangunan duplikasi jembatan ke Pos 1 Kota Pontianak masih terus dilakukan. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 75%. Beberapa pengerjaan yang masih akan dilakukan diantaranya pemasangan rangka baja dan pengecoran ruas jalan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, duplikasi jembatan Kapuas 1 ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2024. Namun Wali Kota Edi Kamtono berharap pembangunan jembatan bisa dipercepat di akhir tahun 2023. Kalau duplikasi jembatan Kapuas 1 kemarin sudah 75%. Dan ini adalah progres yang positif, ya, plus 7. Nah, kita harapkan mudah-mudahan akhir tahun bisa berfungsi, ya, walaupun kontraknya sampai Maret 2024. Progresnya ini kita harapkan lebih cepat, kan lebih bagus. Pembangunan duplikasi jembatan ke Pos 1 menjadi satu di antara proyek yang dinantikan oleh masyarakat karena dapat mengurangi tingkat kemacetan. Oleh karena itu, Pemkot Pontianak memastikan selalu memantau semua tahapan pengerjaan yang sedang berlangsung. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.